الله الرحمن الرحيم. Pagi tadi kami ada diskusi tentang kriteria parkir miskin, Ustaz. Jadi untuk kriteria parkir miskin, kita menyusunnya memang gak susah gitu kan. Setelah searching itu di Kementerian Sosial itu ada adanya. Atau boleh saya bacakan aja, Ustaz? Nanti itu bisa dijadikan rujukan baku atau bisa ditambah lagi gitu kan. Kalau di sini kriterianya satu, tidak punya rumah, tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari. Kalau memiliki tempat berteduh, kriteria tambahan A, kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja. B, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir. C, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah pengeluaran. D, tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama setengah tahun terakhir. E, tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau restoran. F, tempat tinggal sebagian besar dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester rumpian. G, tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Dan atau H, sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 ke bawah ini. Ini bisa dijadikan standar baku atau bisa agak dielastiskan gitu, dalam artian sebelumnya kami pernah juga diingatkan juga oleh Ustaz Somad bahwasanya terkait dengan balik gitu kan. Nanti yang balik itu yang yatim itu ya balik gitu kan. Jadi kalau kita memberikan yang tidak yatim itu zolim, itu dibilang Ustaz Somad. Sebaliknya gini, kalau yang terkait Ustaz Somad itu yang ngomong sini. Iya kan, ya. Kemarin kalau terkait dengan parkir miskin itu apakah seperti itu juga, Ustaz? Nah, itu juga kriterianya apa, bisa dielastiskan dari yang sudah ada ya. Saya rasa itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu sudah tidak hanya miskin, itu sudah memprihatinkan kondisi itu. Jadi kalau dalam fikih itu adalah orang miskin adalah mereka yang punya pekerjaan tetap, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok. Jadi tidak harus setahun, tidak harus beberapa hari, pokoknya dia kondisinya tidak tercukupi. Kalau itu sudah lebih memprihatinkan lagi, tidak ada rumah, tidak ada jamban gitu. Jadi kalau di fikih bisa jadi dia ada rumah, bisa jadi dia ada jamban, tapi pemasukan dia tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok primer yang sandang, pangan, pakaian, makan, tempat tinggal. Jadi itu lebih kondisinya sudah sangat memprihatinkan gitu. Nah, itu kan tidak kriteria semuanya harus masuk gitu kan. Salah satu kriteria itu ada, berarti itu bisa masuk. Karena kalau terkait dengan makan tadi, mungkin dari pengurus mungkin tidak tahu sudah makan atau tidak. Itu mungkin dari keterangan saja gitu kan. Cuma ini kan ada rambu-rambu. Kalau itu kriterianya tidak ada fakirnya ini loh. Fakir miskinnya tidak ada. Ini. Itu maksudnya. Kalau kriterianya itu. Kalau kriterianya yang hari-hari mensos tadi, ya, sulit itu, menentukan itu. Itu sudah sangat memprihatinkan. Ya, itu. Itu biar angka kemiskinan turun loh. Ya, jadi intinya masuk dari itu semuanya. Sudah artinya bisa menjadi acuan dan bahkan di atas itu lagi standar. Walaupun dia punya rumah, mungkin punya motor, bahkan. Tapi karena dia tidak bisa mencukupi daripada apa namanya kebutuhannya, artinya dia bahkan dia mungkin bisa jadi guru kami pernah bilang ini,
bisa jadi bahkan dia pegawai, pegawai itu. Tetapi dia misalnya gajinya 3 juta, anaknya mungkin 8 orang yang ditanggung. Itu masih, karena nggak cukup. Karena ada jemaah tuh yang nanya, ini pakai biskuit tapi datang pakai mobil gitu, rumahnya pakai AC gitu, ya itu yang jadi masalah ya Ustaz. Ya mungkin Ustaz bisa jelaskan lagi gitu, ya itu agak susah juga. Takutnya mobilnya kredit, AC-nya kredit. Kalau AC kan nggak ada yang listrik 450 gitu kan. Ya, memang agak sulit juga ya. Kalau mungkin bisa langsung menetapkan dari, kalau ada juga lembaga zakat itu menetapkan dari ini gaji dia. Berapa? Mungkin dirujuk pada kebutuhan primernya, Ustaz. Iya. Kalau dia sekunder, udah tambah-tambah. Kalau dilihat dari segi secara zahir, dia punya mobil, dia punya AC, sebenarnya bukan fakir miskin lagi. Pura-pura fakir. Kalau dia misalnya udah punya mobil, punya AC, mau menerima zakat fitrah, itu berarti bisa jadi bukan miskin dia, tapi mentalnya yang miskin.